Halo lah, Doi di sini. Oke, di video kali ini saya akan memberitahu kalian suatu cara mencari uang dengan memancing, dan kita akan memanfaatkan bug yang ada di game Harvest Moon Story of Season ini. Nah, sekarang tanggal 1 summer yaitu sebenarnya ada tanggal enggak di sini? Enggak ada ya. Di tanggal 1 summer ini adalah Fetch Festival, di mana itu festival pet atau binatang peliharaan kita. Di satu summer ini, tanggal 1, jadi kita akan masuk saja. Saya akan jelaskan di dalam. Nah, sebelum kalian masuk dan memanfaatkan bug yang saya bilang tadi, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah di sini hatinya, hati dari kita atau stamina dari kita itu tidak akan berkurang. Kita coba. Tidak akan berkurang ya. Tidak akan berkurang. Nah, yang kedua, tas kalian di sini harus kosong. Kenapa? Nah, saya di sini akan memberitahu bug yang akan bisa kita lakukan di sini adalah jika waktunya tidak berjalan dan staminanya tidak berjalan, berarti, nah di sini akan ada pantai. Nah, di pantai ini, apalagi kalau bukan memancing. Nah, kenapa saya bilang di sini bisa memancing? Nah, kita coba saja. Nah, di sini stamina tidak akan berkurang dan waktunya juga tidak akan berkurang, which is di mana itu kita akan bisa memanfaatkan bug yang ada di sini untuk memancing hingga full sebanyak 3 tas. Nah, di sini juga kalian yang harus perhatikan, kalau kalian ingin memanfaatkan bug ini, kalian harus membuat pancing kalian itu minimal silver lah, atau yang maksimal itu gold aja, udah boleh. Karena kalau pancing kalian hanya yang pancing biasa di pantai ini, kalian hanya akan dapat banyak sampah, dan kalian mungkin hanya akan dapat ikan kecil. Nah, kalau kalian sudah pancing silver itu, kalian bisa dapat ikan medium yang sangat banyak. Sampah juga pasti ada karena ini di laut, dan ikan kecilnya itu lebih sedikit daripada ikan sedang. Kalau kalian pakai gold, nah di gold itu kalian bisa dapat ikan yang besar banyak-banyak, dan small fishnya itu hampir tidak ada. Ikan sedangnya itu cuma sedikit. Nah, jadi kalian kalau memanfaatkan event summer fetch festival ini, kan kalian belum punya pet nih, jadi kalian tidak bisa mengikuti festivalnya. Kalian manfaatkan bug-nya aja untuk mendapatkan uang yang sangat-sangat lumayan banyak dari sini. Nah, karena saya pancingnya silver, ya mungkin hasilnya tidak terlalu banyak, 18.000 atau 19.000 mungkin. Kalau kalian pakai pancing gold, kalian pasti akan mendapatkan uang yang lebih banyak dalam satu hari saja. Jadi kita buktikan saja di video ini, tapi mungkin ini saya akhir saja videonya, nanti saya tampilkan footage-nya setelah saya habis memancing dan hasilnya seberapa banyak. Jadi jangan lupa like, jangan lupa komen. Komentar di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin kalian ingin memberitahu tips dan triknya, atau ya saling berbagi di kolom komentar boleh juga. Oke, sampai sini dulu videonya. Bye, pamit. Ciao.